Hai, saya tuh dengan jaganya maaf. Jepangan, Wi. Apa-apa tuh, bisa kelihatan tuh, Wi. Kiri ke jalan istana, jalan lintas barat Sumatera. Giliran berhenti gunungnya cuma secuil ke pendek. Mana yang besar mana? Suku ini merapikan ketiga bioskop yang ada di kota ini, yaitu bioskop Sanaya dan Gloria yang telah mati dan meragam di sisi kiri bagian kanan. Begitu yang diyakini banyak orang. Namun, sebagai wisata dan ekonomi kreatif, apakah industri akan? Berikut penuturan oleh Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bukit Tinggi, Tutup Hernandez, Henry M. Oh, Telkom. Telkom Bank Nagari. Representatif sih perlu. Dan itu juga bisa menambah pendapatan untuk perangnya. Pajak bioskop kan lumayan gede soalnya. Untuk adanya sebuah bioskop di Bukit Tinggi, mungkin pindah ke belakang. Pusing kan dah di belakang? Pusing lah. Belok. Iya, Bang. Pakai lo. Ini kelok 9 bukan? Bukan. Tapi kelewatin enggak? Enggak. Kelok kiri kanan. Kemarin belum enggak sampai lewat sini kan ya? Belum sempat kena itu apa emang enggak lewat? Jalur. Oh, gitu. Ini ada nih nganggur nih. Monyet. Ini handphone. Taruh situ aja kok panteng gitu. Iya kayak yang apa kalau misalnya apa biker kayak gitu-gitu kan yang buat anu ini tuh tante kamera kalau perjalanan tuh. Daripada buat map enak aja suruh megang, suruh ngomong. Ngomong. Keren loh itunya loh. Itu kan yang buat yang oh, petanya dia enggak jalan di situ aja tuh, petanya bingung. Enggak ada sinyal. Iya. Wis, mantap. Dingin lagi. Depan AC gue. Wih, itu apa tuh? Mungkin. Itu tuh yang mengkilat tuh. Mungkin. Nih itu. Oh, itu apa? Peresmian begitu-begitulah. Yang jadi korban apa tuh? Korban apa tuh? Lagi baca tadi ya? Iya, orang udah banyak yang hilang kan tuh. Keren amat kita tuh di tengah gunung ya. Keren apaan, serem begini. Ya kalau siang keren, kalau malam iya serem. Sekarang serem tante.
radarnya ini sudah. Ih, gue enak kali kalau depan itu ya, hak mobilnya. Aduh, ini lagi. Awas nih, nggak kelihatan. Spion. Diam, spion tuh. Kali ini nggak kelihatan. Udah biarin aja. Daerah mana ini? Di Tinjau Lawi. Harang. Oh, ngomongin di sini ya, biarin aja, dengerin aja. Tuh, sayang keluarga. Ih, keluar dari jendela juga nih pala gue. Jangan bantu. Keluar dari kaca. Ada CCTV. Lah ya ini Mei diketaki Mei. Hey, kemarin ya. Iya. Tapi kok kayak nggak ingat intinya bagian mana ini? Ih, Elim, asik. Wah, lu ikut nyalip lu Mei. Itu ngawal tapi ketinggalan. Marah disko. Yang depannya tuh di rombongan plat merah. Aduh, awas tante. Nanti nyusuk sana loh. Sendiri adiknya. Cuma tante nggak tahu adiknya kayak gimana. Untuk merebut adiknya. Orang lagi renang jadi bu. Jadi, oh nggak kelihatan ya? Ada dah. Uyo, aduh. Masuk lo. Masuk mana? Masuk ke video tuyul ya. Antarnya yang fokus nih, kok manggil tuyul ada yang nyawar. Enggak, tadi gua ngeliat di itu ceritanya tuh ada tuyulnya lagi berenang. Kirain tuh belum nanya ibu. Manggil aja, gak usah les. Tuyul tuh kirain tuh cuman julukan ibu atau gitu. Ternyata dikeluarkan tuh kemarin. Semua. Kok tuyul semua? Padahal udah katanya lagi, udah jadi jin ya. Udah naik ya? Naik jabatan ya. Dulu kayak tuyul banget, gak bisa diem. Kecik-kecik, gak mau pakai baju, telanjang aja. Oh gitu, ada kayak Iki lo. Ternyata Ami tuh nah, gitu jadi dah. Belatung. Belatung nangke. Hai, ternyata. Udah itu bawel, semua orang dikomenin. Kayak siapa? Ica? Ah, dapat lagi. Nah, ini kenapa jadi nurunnya keponakan saya semua ya? Jadi pada diem aja, saya tuh bingung kan. Loh, sama, ya nah. Anak muda sih dasarnya jarang ketemu jadinya ya kayak teruangannya. No, air terjun. Cepetan, cepetan. Cepetan. Cepetan, dibuka aja jendelanya. Buka. Ini lembah Anai. Mana? Oh iya, tuku monyet. Lagi. Ih, mau gua ambil. Di bawah kamu. Belakang. Buran. Bakso rusuk. Wih, mau dong bakso Malang. Mas, balik ya, Rul. Makan di situ, makan di mana? Makan di situ lah. Jauh kan yang dari pesawatnya. Ini pagi siang nggak kayak kemarin waktu. Thank you.
Cuma pesawat doang. Saya tanyain gak nih ambil-ambil gue begini. Liatin handphone di mobil.